menyehatkan dan membahagiakan. Kemarin ada korban yang begitu banyak. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya dan menerima segala amal baiknya. Dan kita yang masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah di balik peristiwa ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya